Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello my dear friends. Welcome back again with me, Ratih Listy, on our lovely channel Belajar Sampai Akhir Hayat. Wah, udah lama banget nih gak update video. Dan kali ini teman-teman harus tongkrongin video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang touchscreennya saat bernavigasi atau bermain games mengalami delay, nah ini dia solusinya. Untuk aplikasinya silahkan download di deskripsi ya. Touchscreen repair. Touchscreen repair. Kita buka. Bagaimana ia berfungsi? Swipe kiri, cari OK. OK tombol. Swipe kanan. Opsi lainnya tombol. Mula tombol. Kita klik mula tombol. Bantuan koma sentuh pada bagian hijau di layar koma lakukan sentuhan pantas sekali koma jangan sentuh dan tahan koma jangan seret jari Anda. Kita oke. Oke tombol. Mula tombol tidak tersedia. Di sini mula tombol tidak tersedia. Sampel 3. Ada sampel 3. Sampel 2. Sampel 2. Sampel 1. Sampel 1. Nanti di sini grafiknya akan terisi semua baru bisa selesai ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan klik tombol yang ada tulisannya tab kalau screen reader bilang sampai selesai finish. Saya mengklik kurang lebih 10 kadang 11 kali. Kita swipe kanan. Opsi lainnya tombol tab. Nah ini ada tab. Kita klik. Silahkan tunggu. Tab. Kita tab lagi. Silahkan tunggu. Sampel 1. 0 milidetik. Sampai muncul seperti ini ya teman-teman, 0 milidetik. Sampel 2, 0 milidetik. Sampel 3, 0 milidetik. Seperti itu ya. Tap. Kita tap lagi. Untuk tombol tapnya ini kadang berpindah-pindah, jadi silakan kalau pengguna screen reader diusap ke kanan atau ke kiri. Silahkan tunggu. Oh ya, saat teman-teman buka aplikasi ini, baiknya di mode pesawat dulu ya, biar tidak terganggu sama iklan nantinya. Sukses. Nah ini sudah sukses teman-teman semuanya. Silahkan dinikmati kecepatan delaynya apakah berkurang atau tidak. Dan silahkan curhat-curhat di kolom deskripsi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.